Kami dari Vokal Tradisi Simalungun ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Check it out! Baik, saya akan menjelaskan latar belakang masalah Vokal Tradisi Simalungun. Simalungun adalah salah satu dari 5 kelompok etnis Batak. Di sisi lain, Simalungun juga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Simalungun memandang diri mereka sebagai suatu kelompok etnis yang kuat, yang dipersatukan oleh bahasa, musik tradisional, tari-tarian, serta adat istiadat, dan kekas yang unik yang ada pada budaya masyarakat Simalungun. Di antaranya adalah seni tari, seni musik, dan seni rupa. Tulisan ini mengungkapkan keberadaan salah satu musik vokal terdapat pada masyarakat Simalungun yang disebut taur-taur, di mana musik vokal tersebut merupakan suatu sarana komunikasi yang referensif pada masa lalu, khusus bagi kaum muda-mudi. Selain itu, dijelaskan juga berbagai hal yang dikomunikasikan melalui taur-taur. Sebagai jenis taur-taur, proses penggarapan teks dan melodi, dan siapa yang menjadi penyajinya, serta yang umum untuk menyajikan taur-taur tersebut. Salah satu kekayaan kesenian tradisional masyarakat Simalungun adalah musik vokal atau nyanyian, di mana hampir semua aktivitas kehidupannya memiliki nyanyian. Dengan kata lain, hampir seluruh peristiwa penting dalam siklus kehidupan masyarakat Simalungun ada pada nyanyiannya. Taur-taur berasal dari kata taur yang artinya memanggil, kemudian diulang menjadi taur-taur yang berarti dilakukan secara berulang-ulang. Menyajikan taur-taur disebut martaur-taur. Dapat dikatakan pengertian adalah menyampaikan pesan, maksud, tujuan, dan berita yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau secara berbalas-balasan atau dua orang dengan jarak yang tidak mungkin melakukan pembicaraan seperti biasanya. Adapun hal-hal yang biasanya diungkapkan melalui taur-taur ini adalah berupa perasaan sedih, sayang, rindu, cinta, identitas, latar belakang kehidupan, tujuan, maksud, keinginan, dan lainnya. Dengan kata lain, cukup banyak yang dapat dikomunikasikan melalui taur-taur, terutama yang berhubungan dengan kehidupan muda-mudi. Hal ini karena taur-taur adalah musik vokal yang umumnya disajikan oleh muda-mudi. Taur-taur yang diberi nama sesuai dengan latar belakang sejarah atau daerah asal taur-taur misalnya adalah Taur-taur Simbandar 1. Taur-taur Simbandar awalnya disajikan dan berkembang pada masyarakat Simalungun yang berada di daerah Bandar, kemudian menyebar ke wilayah Simalungun yang lain. Taur-taur Rantua Alim, yang disebut juga taur-taur Sitarak Galunggung atau taur-taur Sitarak Lingga Tulun. Masyarakat Simalungun meyakini bahwa taur-taur Ratu Alim asalnya adalah taur-taur yang sering disajikan oleh seorang yang bernama Ratu Alim. Karena kebiasaan si Rantuo Alim menyajikan taur-taur ini sambil menjalani bekas-bekas perledangan atau galunggung. Taur-taur Balok Ganjang juga diberi nama berdasarkan asal-usul dan tempat penyajiannya. Menurut asal-usulnya, taur-taur ini disajikan oleh seorang gadis atau anak buru yang melepas seorang anak muda yang menjadikan kekasihnya atau garama ke perantauan. Si gadis tersebut mengantarkan kekasihnya sampai di batas desa yang disebut Balok Ganjang. Demikian juga dengan taur-taur Palompah-lompah Burung yang menanamnya berdasarkan kebiasaan tempat menyajikannya. Kondisi geografis daerah Simalungun adalah banyak bukit dan lembah-lembah sehingga sering satu daerah perladangan dengan daerah perladangan lainnya dipisah oleh lembah atau bukit. Kebiasaan pada masyarakat Simalungun untuk bekerja adalah berbentuk kelompok dan bekerja di ladang secara bergantian. Sekian bagian latar belakang masalah. Terima kasih.
Yang berikutnya yang akan kami jelaskan adalah teknik vokal, karakteristik, dan makna yang terkandung dalam lagu Simalungun. Yang pertama adalah teknik vokal. Secara umum, penyajian lagu Simalungun dilakukan secara spontanitas, sehingga kemahiran seseorang dalam mengolah kata-kata dan pengolahannya dengan melodi merupakan bagian yang penting bagi terciptanya lagu Simalungun. Lagu Simalungun berkembang dari syair atau teks lagu, sedangkan melodinya hanyalah perulang-ulangan. Lagu Simalungun bisa dinyanyikan secara solo, berpasangan, berkelompok, dengan cara bersahut-sahutan. Lalu yang kedua adalah karakteristik. Lagu Simalungun disebut sebagai doding. Lagu Simalungun memiliki karakteristik tersendiri yaitu indo. Setiap aktivitas dalam siklus kehidupan Simalungun memiliki lagu atau nyanyian seperti lagu menidurkan anak atau urdo-urdo, lagu bermain bersama anak atau tihta, lagu waktu bekerja atau ilah, lagu hiburan atau doding-doding, lagu keluh kesah atau taur-taur, lagu mantra atau tabas, dan lagu cerita. Berikut akan kami berikan contoh salah satu dari lagu taur-taur. Titik balang selain dan tenebuto, buku bulu nikasan, ida tu bibaku deng ban tenebuto, deng ban laho marlajang. Kemudian yang ketiga, makna yang terkandung. Lagu Simalungun biasanya disesuaikan dengan perasaan dan tujuan si penyajinya, sehingga dapat dipastikan lagu Simalungun yang disajikan seseorang akan berbeda dari segi rangkaian syair dengan lagu Simalungun yang disajikan oleh orang lain, bahkan meskipun lagu tersebut disajikan oleh orang yang sama. Misalnya pada lagu Taur-Taur, ada satu kecenderungan beberapa bait pertama dari syair lagu Taur-Taur yang disajikan adalah tetap untuk satu jenis lagu Simalungun. Selanjutnya, berdasarkan apa yang menjadi maksud, tujuan, dan yang ingin disampaikan oleh penyajinya, yang biasanya syair berikutnya merupakan dari pantun atau upasa yang telah umum di masyarakat. Selanjutnya yaitu tekstur vokal. Tekstur merupakan alunan melodi dalam sebuah karya musik yang terbagi atas berbagai macam suara. Contoh tekstur terdapat dalam grup vokal paduan suara yang terdiri dari suara sopran, tenor, alto, dan bass. Dan musik orkestra terdiri dari kombinasi berbagai alat musik. Alunan tiap suara membentuk komposisi musik yang kompak dan manis. Jadi, tekstur memuat irama, melodi, harmoni, dan dinamika. Pada dasarnya, tekstur vokal etnis Simalungun menggunakan tangga nada selendro. Apa sih tangga nada selendro itu? Tangga nada selendro merupakan tangga nada pentatonik yang menggunakan nada-nada do, re, mi, sol, la. Dan versi tempo yang digunakan 110, artinya tidak cepat ataupun tidak lambat. Ciri khas vokal Simalungun yaitu jarak antar nada lebih besar daripada tangga nada diatonis lainnya. Tangga nada ini berkesan lincah, gembira, serta riang. Selanjutnya, lambang Simalungun. Di mana lambang Simalungun ini menggambarkan seekor babi dan kerbau pada lambang, serta memiliki masing-masing makna tersendiri dari lambang tersebut. Yang pertama itu, makna dari seekor babi. Babi adalah binatang yang paling dihormati oleh suku Batak saat ini, bahkan dianggap sebagai binatang pujaan. Bila ditinjau dari aspek historisnya, tradisi Simalungun sangat mengkonsumsi babi ternyata mulai dari pemberdayaan pasca masuknya kolonial Belanda. Sejak zaman dahulu, babi tidak pernah dijadikan sebagai binatang peliharaan, apalagi binatang kesayangan. Meski babi sudah sejak lama hidup dan berkembang di tanah Batak, namun dia tidak pernah menjadi konsumsi pokok dari tradisi Simalungun tersebut. Selanjutnya yaitu makna dari kerbau. Kerbau atau Bubalus bubalis merupakan jenis hewan yang termasuk famili Buviidae dan sudah dikenal sejak masa prasejarah. Terbukti dari beberapa fragmen tulang dan giginya yang ditemukan pada eksaviasi beberapa situasi di Indonesia. Klasifikasi kerbau ini belum pasti wujudnya. Beberapa otoritas mengelompokkan kerbau sebagai suatu spesies Bubalus atau bubalis dengan 3 subspesies, yaitu yang pertama kerbau liar. Kerbau liar atau Bubalus arnik, yaitu moyang bagi kerbau sungai. Yang kedua itu kerbau sungai atau Bubalus bubalis yang berasal dari Asia Selatan. Yang ketiga itu kerbau rawa atau Bubalus bubalis carabanisis dari Asia. Saya akan menjelaskan mengenai alat-alat musik Simalungun. Seperti yang kita ketahui, alat musik Simalungun digunakan pada acara-acara adat, acara-acara hiburan, baik itu hiburan
kecil, hiburan besar, dan tidak jarang kita jumpai pada acara-acara gereja. Berikut contoh dari alat-alat musik Simalungun yang dapat kita jumpai. Yang pertama adalah gondrang sipit pitu atau gendang bolong. Dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Di mana gondrang sipit pitu ini terdiri dari 7 buah gendang. Di mana 7 buah gendang ini terbuat dari kulit dan tabungnya terbuat dari batang nangka. Kemudian yang kedua adalah arbab. Seperti pada gambar berikut. Alat musik arbab ini tergolong sebagai alat musik kordofon. Alat musik yang memiliki dawai dan juga cara memainkannya dipetik maupun digesek. Lehernya terbuat dari bahan bambu atau kayu kecil yang lempeng. Atas terbuat dari kulit kancil atau kulit biawak. Yang tak ketinggalan tali senar yang terbuat dari benang maupun ijuk. Yang ketiga adalah usapi. Usapi adalah alat musik yang terbuat dari kayu yang dibuat sedemikian rupa dan memiliki 2 buah senar. Alat musik ini juga cara memainkannya dipetik. Dan sama seperti gondrang sipit-sipit tadi, usapi ini terbuat dari kayu nangka yang diukir sedemikian rupa. Kemudian yang keempat adalah saruni bolon. Saruni bolon adalah sebuah alat musik tiup yang berasal dari Simalungun yang terbuat dari bambu, yang dimana cara pada umumnya yang memainkannya adalah sebuah orang tetua yang sudah berpengalaman dalam musik, dimana saruni ini mempunyai 2 lidah atau dalam bahasa Inggrisnya dapat kita sebut double reed. Alat musik yang berikutnya adalah hodong-hodong. Seperti pada gambar berikut, hodong-hodong merupakan alat musik yang terbuat dari bila besi, kawat dan sebagainya, yang dibunyikan dengan ditekankan pada mulut atau dipetik dengan telunjuk. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, alat musik ogung. Seperti gambar berikut, ogung adalah alat musik yang terbuat dari bahan besi atau kuningan yang mempunyai pencu atau boset ogung. Alat musik ini memiliki suara yang cukup nyaring dan biasa gunakan dalam perangkat gondrang si 22. Selanjutnya, sitala sayak. Seperti gambar berikut, alat musik ini terbuat dari kuningan. Alat musik ini dimainkan dengan cara memasukkan jari telunjuk kiri dan kanan yang berkaitan. Selanjutnya, garatung. Seperti gambar berikut, merupakan alat musik yang terbuat dari kayu. Garatung terdiri dari 7 bilah yang mempunyai nada yang berbeda-beda. Selanjutnya, alat musik saligung. Seperti gambar berikut, saligung merupakan alat musik yang hampir sama dengan sejenis flute. Alat musik saligung terbuat dari bambu. Selanjutnya, sarune buluh. Seperti gambar berikut, merupakan jenis alat musik tiup. Sarune buluh terbuat dari bambu. Dan yang terakhir, tulila. Seperti gambar berikut, tulila merupakan jenis recorder alat musik yang terbuat dari bambu. Selanjutnya, kita akan memasuki gerak dasar tari. Gerak dasar tari dalam sebuah tarian penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan keindahan. Dalam seni tari, gerak merupakan unsur utama yang nanti dikreasikan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Tarian merupakan kombinasi gerak dengan musik yang mempunyai arti dan tujuan tertentu. Dalam adat Simalungun ada beberapa macam tari. Yang pertama itu tari topping-topping. Tari topping-topping dilakukan oleh beberapa orang dengan menggerakkan kostum berupa topeng dan diiringi oleh alat-alat musik tradisional Simalungun. Tari topping-topping merupakan tarian yang unik yang berasal dari Simalungun yang biasanya dilakukan untuk menghibur keluarga kerajaan yang sedang berduka cita. Namun dalam perkembangan tarian topping-topping dilakukan sebagai sarana hiburan masyarakat Simalungun dan Sumatera Utara pada umumnya. Selanjutnya ada tari Manduda. Tari ini berasal dari daerah Simalungun, menggambarkan kehidupan petani yang sedang turun ke sawah dengan suasana hati yang gembira, mulai menanam padi hingga sampai kepada suasana menuai padi. Selanjutnya ada tari Tortor Somba Simalungun. Kalian bisa lihat gambarnya dari samping. Tari Tortor Somba atau tari menyembah adalah
salah satu tari tradisional suku Batak, Simalungun, menampilkan tortor tak berjalan tanpa iringan ansambel gondang yang hanya dilakukan dalam upacara adat. Saya akan mencontohkan sedikit tari Somba berikut videonya. Tarian ini digunakan dengan tortor mengandung makna, misalnya gerakan tari mempunyai tiga bentuk. Yang pertama itu Somba, artinya menyembah atau menghormati orang yang lebih tinggi kedudukan dalam adat. Yang kedua itu tolak Buddha, artinya merupakan simbol untuk menolak bala yang datang dari luar dan simbol yang memberikan berkat. Yang ketiga itu meminta doa dalam bahasa Angkola atau Mandailing, disebut Mangido Tua Sahata, artinya memohon perlindungan Tuhan dan meminta restu kepada orang yang tinggi adatnya. Selanjutnya ada tari Haruan Bolon. Nyanyian atau tarian Haruan Bolon merupakan lagu iringan tari tradisional yang berjudul Haruan Bolon. Salah satu tarian tradisional Simalungun yang diciptakan oleh Tuan Taramasyah Saragih pada tahun 1959, Haruan Bolon merupakan tarian klosal atau sandera tari yang berkisah tentang rangkaian proses kerja di sawah mulai dari pembibitan, penanaman benih, penalaran, panen, hingga pada proses penumpukan padi menjadi beras. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan pembahasan bahasa Simalungun. Bahasa Simalungun, orang Simalungun biasanya menyapa dengan menyerukan Horas Bantah Ganupan, yaitu dengan kata salam Abonarat Dubona. Bahasa Simalungun atau Sadet Simalungun adalah bahasa yang digunakan orang Simalungun yang mendiami Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Dairi, Medan, hingga ke Tapanuli. Di sini saya akan menampilkan aksara Simalungun. 19 huruf di atas ketika dirangkai menjadi kata atau kalimat membutuhkan tanda baca atau anak huruf yang dinamakan, yang pertama Siorlu dirangkai di sebelah kanan huruf untuk menimbulkan bunyi O. Yang kedua Amisara dirangkai di sebelah kanan huruf bagian atas untuk menimbulkan bunyi Ngen. Ketiga Hatalingat dirangkai di sebelah kiri huruf untuk menimbulkan bunyi E. Yang keempat Panongoman dirangkai di sebelah kanan huruf untuk menimbulkan bunyi mati. Yang kelima Hajoringan dirangkai di sebelah kanan huruf bagian atas untuk menimbulkan bunyi H pada huruf yang dirangkainya. Favoritan dirangkai di sebelah kanan huruf untuk menimbulkan bunyi U. Akhir Halutungan dirangkai di sebelah kanan dan kiri huruf bagian atas untuk menimbulkan bunyi O. Itulah penjelasan dari bahasa Simalungun. Selanjutnya kita masuk pada busana atau pakaian adat Simalungun. Nah, semua perlengkapan yang dipakai oleh seseorang yang menunjukkan ciri khas budaya suatu masyarakat. Dengan melihat pakaian seseorang, kita akan mengatakan bahwa orang tersebut dari daerah tertentu, dan ini akan lebih jelas bila ada pawai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pakaian adat mewakili masyarakat dan adat suatu daerah membedakannya dengan adat daerah lain. Baik, busana yang pertama di Batak Simalungun itu ada hiau atau kain adat suku Batak Simalungun disebut hiau. Sama seperti suku-suku lain di sekitarnya, pakaian adat suku Simalungun tidak terlepas dari penggunaan kain ulos atau disebut wis di suku Karo. Kekhasan pada suku Simalungun adalah pada kain khas serupa ulos yang disebut hiau dengan berbagai ornamen. Ulos pada mulanya identik dengan ajimat, dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius, magis, dan dianggap keramat serta memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan. Secara legenda, ulos dianggap sebagai salah satu dari tiga sumber kehangatan bagi manusia, selain api dan matahari. Hiyo dapat dikenakan dalam berbagai bentuk, sebagai kain penutup kepala, penutup badan bagian bawah, penutup badan bagian atas, penutup punggung, dan lain-lain. Baik, yang kedua, untuk wanita itu dinamakan bulang. Hiyo dalam berbagai bentuk dan corak atau motif memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda. Misalnya hiyo penutup kepala wanita, ini gambarnya, disebut suri-suri.
Ini gambarnya. Penutup hio penutup badan bagian bawah. Bagi wanita misalnya raci pagini atau yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari yang disebut jabit. Hio dalam pakaian pengganti simalungun juga melambangkan kekerabatan simalungun yang disebut tulo yang terdiri dari tutup kepala atau disebut ikat kepala, tutup pada pakaian, dan tutup pada bagian bawah atau disebut dengan abit. Nah, yang ketiga ibotong yang dipakai oleh pria. Menurut Muhar Om Tatok, budayawan Simalungun awalnya, gotong atau disebut dengan penutup kepala pria Simalungun. Berbentuk destar dari bahan kain gelap berwarna putih untuk upacara kemalangan disebut gotong porsa. Namun, kemudian Tuan Bandaralam Purba Tambak dari Dolo, Silau juga menggemari tren penutup kepala ala Melayu berbentuk tengkuluk dari bahan batik. Dari kegemaran, pembanggang pustaha bandar Hanopah inilah kemudian orang Simalungun dewasa ini suka memakai gotong berbentuk tengkuluk batik. Sekian penjelasan dari pakaian atau busana adat Simalungun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuliner adat Simalungun. Seperti diketahui, Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara itu banyak sekali mempunyai makanan khas. Sebab setiap acara di Kabupaten Simalungun selalu dibarengi dengan acara makan-makan. Bahkan ada beberapa jenis kuliner khas Kabupaten Simalungun yang sudah masuk sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Lantas, apa saja makanan khas Simalungun yang lezat untuk dicoba? Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, Dayok Nabi Natur. Dayok Nabi Natur adalah salah satu makanan spesial khas Kabupaten Simalungun yang berbahan dasar daging dan ayam. Hal ini sangat sesuai dengan namanya, yaitu Dayok Nabi Natur, yang berasal dari kata Dayok berarti ayam dan Nabi Natur berarti disusun secara teratur. Yang kedua, Hina Sumba. Makanan khas Simalungun yang lezat untuk dicoba berikutnya yaitu Hina Sumba. Hina Sumba adalah makanan yang diolah dari daging ayam yang dijinjang dan diramu dengan rempah-rempah khas Simalungun. Hanya saja, ada beberapa jenis rempah-rempah khas Simalungun untuk pembuatan makanan khas ini yang sulit sekali untuk didapatkan. Salah satunya adalah sukan, sejenis pohon yang sulit ditemukan. Yang ketiga, Hitak. Hitak atau lebih sering disebut juga dengan nama Hitak oleh masyarakat Batak Toba, merupakan salah satu makanan berbahan dasar beras yang hanya bisa ditemukan pada acara tertentu saja di Kabupaten Simalungun. Cita rasanya sendiri, perpaduan antara rasa manis dan rasa lada. Biasanya, makanan khas ini dipadukan dengan Dayok Nabi Natur untuk dihidangkan dalam sebuah acara seperti acara adat, acara pernikahan, dan acara lainnya. Yang keempat, Randu. Randu adalah salah satu makanan khas yang sangat menyehatkan di Kabupaten Simalungun. Karena dibuat dari berbagai jenis sayur-sayuran seperti buah labu, pucuk labu, bayam, dan beberapa bumbu lainnya. Hanya saja, dalam perkembangannya, makanan khas yang satu ini mengalami penurunan popularitas di kalangan masyarakat di Kabupaten Simalungun. Yang kelima, Tinuktuk. Tinuktuk merupakan salah satu sambal khas Kabupaten Simalungun, di mana bahan utama pembuatannya adalah jahe merah dan kencur. Dan katanya, cita rasa pedas sambal ini bisa menambah nafsu makan. Sayangnya, rumah makan yang ada di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya sangat jarang sekali menyajikan sambal ini. Sehingga, untuk mencicipi sambal ini, kalian harus membuatnya sendiri. Yang keenam, Lapet. Lapet adalah salah satu makanan ringan khas Kabupaten Simalungun yang dibuat dari bahan dasar tepung beras yang dicampur dengan parutan kelapa yang tidak terlalu tua dan parutan gula aren. Kombinasi antara rasa manis dan gula aren atau gula merah dan gurihnya parutan kelapa inilah yang membuat makanan ringan yang satu ini banyak digemari oleh orang-orang di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Yang ketujuh, Arsik. Makanan khas Simalungun yang lezat untuk dicoba terakhir yaitu arsik. Arsik adalah salah satu makanan khas yang mudah ditemukan di sejumlah rumah makan khas Batak di Sumatera Utara dan sekitarnya, khususnya di Simalungun. Biasanya, bahan baku utama dalam pembuatan makanan ini adalah ikan. Namun, dalam perkembangannya, daging pun bisa dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan makanan khas yang satu ini. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang rumah adat Simalungun. Sejarahnya, rumah adat Bulun Simalungun, yaitu
merupakan istana peninggalan kerajaan Purba, dibangun pada tahun 1864 oleh Raja Purba yang ke-12 atau dikenal dengan Tuan Mahalid, seorang yang pernah berjaya di Simalungun pada pertengahan abad ke-19. Misalnya itu rumah adat Bolon Simalungun berada di Desa Pematang Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Lokasinya sekitar 200 meter dari jalan umum. Yang pertama itu kita bahas dulu bangunan fisiknya. Rumah Bolon adat Simalungun memiliki bentuk tanah sekitar 1,75 meter. Bentuk rumah adat Bolon Simalungun dengan rumah adat yang lainnya pada akhirnya serupa, namun terdapat beberapa perbedaan. Demikian juga dengan bentuk bangunan pada masa kini yang membangun rumah dengan bentuk tradisional namun dengan bahan material modern. Dan berikutnya bagian-bagian bangunannya, yaitu yang pertama palas. Palas itu merupakan fondasi dari rumah yang akan dibangun. Bahan fondasi pada zaman dahulu terbuat dari batu hulu, kayu keras, pakis besar atau batang tanggiang itu. Bentuk dari fondasi ini dipahat berbentuk seperti trapesium. Untuk bahan batu, sedangkan bahan batang itu berbentuk silinder. Berikutnya yaitu halang. Halang atau galang rumah yang terbuat dari kayu bulat, kuat dan keras itu. Sisi galang kayu tidak sama, sesuaikan dengan besar kayu pada umumnya. Berikutnya, kuli sisir. Kuli sisir atau tiang rumah adat Bolon Simalungun terbuat dari batang kayu yang kuat dan keras. Tiang ini dibentuk berisi supaya lebih rapi dan pada pangkal atau ujung, atau biasa disebut pen untuk mengikat galang dan kondisi tiang. Yang berikutnya, dasor. Dasor atau lantai rumah adat Bolon Simalungun terbuat dari bilah-bilah papan yang sangat kuat, dipasang di atas galang-galang sejajar dengan lebar bangunan, disusun dengan rapi tanpa menggunakan paku. Seperti bangunan dengan sekarang kan banyak menggunakan paku seperti pada pemasangan seng, kayu dan lain sebagainya. Berikutnya tayu, tayu atau atap rumah. Tayu atau atap rumah adat Bolon Simalungun ini terbuat dari lumpia. Jadi rumah-rumah yang tahu seperti pada pedagang toko zaman sekarang tidak ada yang menggunakan. Andar atau rumah tangga ada Bolon Simalungun terbuat dari kayu yang zaman dahulu dikatakan andar pasang untuk raja. Itu biasanya tangga ini berada di tempat pintu rumah karena orang yang masuk ke dalam rumah ada Bolon Simalungun harus melalui tangga, tidak boleh melalui belakangnya, tidak sopan. Berikutnya surambi. Surambi atau serambi rumah ada Bolon Simalungun ada dua bagian yang terpisahkan oleh tangga masuk ke dalam rumah ada Bolon Simalungun. Serambi ini berfungsi sebagai tempat istirahat raja pada zaman dahulu. Ornamen-ornamen atau yang sering kita lihat kalau ukiran-ukiran itu kepala kerbau atau pinang. Kepala kerbau merupakan simbol yang dikenal sejak zaman dahulu. Kepala kerbau merupakan simbol keberanian. Jadi kalau dia umar di rumah ada kebatan sudah melambangkan kepala kerbau, maka mengartikan kepala. Berikutnya kambing beradu kepala atau pinar kambing beradu. Yang pada zaman dulu kambing merupakan binatang yang suci bagi masyarakat Simalungun. Hal ini ditandai bahwa datang kambing dibuat sebagai kurban persembahan kepada mereka, yakni pada masa itu agar permohonan mereka dikabulkan. Ornamen ini melambangkan keberanian menghadapi tantangan dan tetap menuruti aturan permainan. Daun semangka atau pinar bulur mangga lupa menggambarkan semangka yang subur dan berbuah lebat. Tumbuhan semangka tumbuh sangat subur di daerah Simalungun. Ornamen ini melambangkan kemakmuran, kesuburan, kejayaan bagi rakyat. Punya pucuk pakis atau pinar pau-pau padunda mengartikan pada zaman dulu perbedaan pendapat tetap ada, namun tetap satu tujuan. Ornamen ini biasanya terdapat pada tiang rumah adat Bolon Simalungun. Yang berikutnya ukiran perhiasan atau pinak dormani. Dan rupa ini menggambarkan atau mengartikan dorma yaitu cantik dan cantik sepanjang dahulu. Dimana ornamen ini melambangkan keagungan kebesaran sepanjang dahulu. Berikutnya daun ramuan obat atau pinak asiasi. Menggambarkan daun tumbuhan di mana pada zaman dahulu daunnya digunakan sebagai herbal obat. Ornamen ini merupakan simbol dalam bidang kesehatan dan keharmonisan masyarakat zaman dulu. Yang berikutnya yaitu daun pohon torok. Menggambarkan daun pohon torok maksudnya batang yang besar dan tinggi,
melambangkan mata guru yang mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat, yaitu bulu burung merak atau pinar jumbut ungu, melambangkan bulu burung merak yang indah berwarna-warni. Ornamen ini melambangkan penghormatan bagi yang patut dihormati dan menghargai yang patut dihargai. Yang berikutnya kupu-kupu terbang atau pinak kupu-kupu, yaitu menggambarkan kupu-kupu yang sedang terbang menggambarkan sayapnya. Seekor kupu-kupu yang terbang akan mengatur sayapnya secara selaras dan seimbang sehingga kupu-kupu dapat terbang dengan indah. Ornamen ini melambangkan bahwa dalam membuat perencanaan selalu berhasil arah. Yang berikutnya itu kera berburu, menggambarkan kera yang saling membantu. Ornamen ini mengartikan bahwa manusia itu harus saling bersama, yaitu menjaga kehidupan kehidupan dengan tujuan yang merapat dengan sebuah daya. Ornamen ini melambangkan berkembangnya tua dan rezeki yang datang. Tumbuhan sejenis pakir atau pinar sangat berkembang, menggambarkan daun tumbuhan jenis pakis tumbuh dan subur di tanah gersang. Ornamen ini melambangkan bahwa dimanapun kita selalu berada, kita harus menuruti aturan yang ada. Ornamen ini terdapat pada yang melanggar ada bulus paling, yaitu pelindung sisi begini, mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh di alam bebas. Ornamen ini memang membawa setiap manusia ketahanan dan kelebihan. Yang berikutnya adalah bunga ambilia atau pinar bunga ambilia, menggambarkan bunga ambilia digunakan untuk bahan. Ornamen ini melambangkan dalam hidup kebaikan. Yang berikutnya kera cicak atau pinar boras kepati, yaitu menggambarkan cicak yang biasanya hidup dalam lingkungan rumah. Ornamen ini melambangkan kerukunan kawasan serta melambangkan penangkal roh jahat dan merupakan lambang kesuburan. Yang berikutnya ukiran gigi atau pinak ipon-ipon, menggambarkan barisan gigi putih bersih yang indah dan rapi. Ornamen ini melambangkan simbol keramahan orang lain. Yang berikutnya tali dipilin, pinak tali senior-senior, menggambarkan tali yang dipilin sehingga semakin kuat untuk mengikat suatu benda. Ornamen ini melambangkan kesatuan dan kekuatan secara bersama dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Lambang salib atau tambah atau pinar palit, ornamen ini sebagai penangkal dari roh jahat dan penyakit menular. Fungsi pinar palit pada bagian rumah dan sebelumnya adalah sebagai ruang mata untuk melihat dari dalam rumah. Yang berikutnya kecambah kacang rota atau pinar suling ini kotak. Ornamen ini melambangkan tubuhnya subur dan generasi penerus yang mempunyai rasa tanggung jawab serta siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Semakin baik penasihat maka pertumbuhan dasar ini akan semakin baik. Yang berikutnya daun ramuan obat atau pinar harus pertama, jenis tumbuhan yang dapat dijadikan ramuan obat. Ornamen ini melambangkan keterangan kuat ini. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang rumah ada di sini. Sekian dari hasil persentase kami ucapkan terima kasih. See you.